foto kontrakan dia? Tahu. Kalau tidak ada apa-apa, tapi kalau takut kok. Dipancingnya kau, ayo. Ini sehubungan dengan ada laporan kemalsuan tanda tangan gubernur. Sehubungan dengan bisnis Pak Dwi. Bisnis Pak Ji. Nah, jadi kami bawa dulu ke kantor. Dan teman-teman lainnya sudah kami amankan. Ini sudah punya tugas saya. Iya, baik Pak. Saya pakai dulu ya. Nah, apa? Iya. Jadi bang. Kami dari Satreskrim Polresta Padang telah mengamankan 5 orang laki-laki berdasarkan informasi atau laporan dari salah satu pemilik restoran di Kota Padang, yang mana pemilik restoran di Kota Padang ini diberikan surat dari yang isinya dari Gubernur Sumatera Barat yang mengatakan bahwa butuh bantuan dana untuk melakukan promosi atau pembuatan majalah. Kemudian dari pelaku usaha ini, yaitu yang pemilik restoran ini, menghubungi kami karena dia mencurigai karena uang yang ditransfer itu masuk ke rekening pribadi. Walaupun di sana ada kop suratnya dari Bapeda Provinsi Sumatera Barat. Kemudian kami datang ke TKP, kami cek, kemudian kami amankan, kami bawa ke Polresta Padang, kami juga mengamankan surat-suratnya yang mana ada tanda tangan dari Bapak Gubernur Sumbar, Bapak Mahyeldi, kemudian ada juga surat dari Bapeda yang mana surat tersebut bertujuan untuk meminta uang kepada pelaku-pelaku usaha atau pemilik-pemilik restoran untuk memberikan sumbangan untuk pembuatan buku atau majalah tentang profil Sumatera Barat. Kemudian kami tanyakan kepada yang bersangkutan, kelima orang ini, dia mengatakan bahwa ini betul dari Bapak Gubernur Sumatera Barat, namun ketika kami tanyakan lagi kenapa kok sampai ke rekening pribadi, dan mereka mengatakan bahwa ini memang ini yang telah mereka lakukan selama ini, karena waktu itu pernah juga melakukan hal seperti ini ketika Pak Mahyeldi sebagai wali kota. Kemudian kami mungkin akan meng-cross-check dulu kepada pihak gubernuran atau provinsi apakah benar surat ini, karena dari kelima orang ini merupakan swasta atau tidak bekerja di pemerintahan, namun mereka membawa kop surat dari Bapeda dan membawa surat dari Bapak Mahyeldi yang menandatangani surat tersebut. Jadi kami masih menunggu konfirmasi dari Bapeda Provinsi Sumatera Barat apakah memang betul mereka mengeluarkan atau tidak